pemirsa, kita balik lagi di Bugil alias Bule Gila. Dan para dua bule gila ini baru saja istirahat abis jualan sayuran. Tadi senang jual sayuran? Senang. Sehat ya? Sehat. Sekarang lebih sehat lagi karena pekerjaannya sudah makan sayuran harus olahraga. Harus. Kita lihat sekarang pekerjaannya. Tuh. Nah, sambil duduk tamasya melihat pemandangan kota naik beca. Bulenya yang ngayuh becanya. Seru loh. Ini baru kerjaan. Oke. Iya, ngerti ya. Asik ya, bagus ya. Ya. Nah, jadi udah makan sayur olahraga jadi penarik beca. Ya, bisa. Kita harus tenaga bisa, segera ya. Kelihatannya gampang tapi sebetulnya susah. Jadi mesti latihan dulu sama ahlinya. Sedikit susah. Training. Perlu ya. Ya. Oke. Ini pelatihnya, Bang Yuri. Halo, apa kabar Bang Yuri? Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lihat kumis gini, noh. Sadar. Bang Yuri, tolong bawa ini Mr. Harry sama Mr. Jason untuk latihan jadi penarik beca. Oh, siap-siap untuk melatih sampai langsung jadi, sekarang. Jadi perlu training. Langsung. Cepat. Ya, ntar balik lagi sini ya, jangan lupa ya. Bagus. Tidur dulu . Bagaimana caranya, Pak? Kalau ada cepat. Ini pun kalau angkat ke blok. Oke. Nah, lu. Ayo, biasa aja. Sambil di kayu coba. 1, 2, 3. Bagus, pinter. Ayo nak, satu lagi nak. Ya, aduh, aku terharu melihat kalian sudah bisa naik beca. Kalian memang membanggakan. Bule-bule gila ini. Awas putar dia, aduh pinter sekali. Sekarang saatnya turun ke jalan ya. Let's go, balapan. Woo! Ayo. Siap, jangan terlalu kecil. Iya. Anda sudah lihat tadi bagaimana mereka berlatihnya? Hasilnya kita tanya pada Pak Yuri. Pak Yuri gimana Pak Yuri? Bapak pelatih? Wah, bagus dua-duanya nih, meter berdua nih. Bagus, semangat. Tenaganya kuat. Apa jalan nggak? Apal sekali. Wah, bagus emang. Omongnya gede banget nih orang. Oke, nggak apa-apa. Siap. Profesional. Bagus. Ingat, tapi ya, sebelum turun ke jalan ada dua tantangan. Yang pertama, paksa orang-orang yang naik beca pakai seatbelt. Ya, bisa. Dari Tairavia. Ya, sebaliknya. Ya. Yang kedua, kalau kalian capek, boleh gantian sama penumpangnya untuk mengayuh becanya. Oke. Bisa. Biar fair. Biar merasakan sehat juga. Supaya bisa santai. Iya dong. Ya. Oke. Sekarang saatnya menentukan siapa yang berangkat duluan. Ayo, okay. 1, 2, 3. Nah, kamu menang. Berangkat duluan. Pak, antar Pak ke Pak. Yuk. Dulu, jatah preman dulu. Gak bau duit. Ah, cari duit dulu lah. Boleh kere lu. Kacau nih preman nih. Sih, seharusnya ada radio di beca ya. Modal dong. Ya, gak ada hiburan. Kamu aja nyanyi, kamu nyanyi. Ya, cuma jalan aja. Membosankan. Jalan ini apa? Oh, jalan galak. Galak. Wah, ini orang kacau nih. Jalan galak. Banyak anjing galak sini. Ya, kamu akan apa lulus tahun depan ya? Mau jadi tukang beca? Enggak. Kenapa? Oh, pakai seatbelt lagi. Permisi. Oh, no, saya juga. Oh, mau? Ya, tentu. Wah, katanya. Kok dia yang naik? Ya, nanti. Kayak pengantin. Enggak apa-apa, 3.000 boleh. Oke. Ini, sama-sama. Bayar. You're welcome. Dapat 7.000 ya. Selamat ya Jason ya. Tapi udah ya, udah sini. Nah, ini tuh beneran. Mulai sinting. Waduh. Ya udah. Nah, kita lihat tadi kan gimana Harry ternyata sukses sebagai tukang beca. Sukses merayu cewek-cewek untuk menjadi tukang becanya dan dia jadi penumpangnya. Top banget emang Harry. Tapi kalau kita lihat bagaimana performance-nya, kayaknya Jason lebih oke. Dia lebih rela ngantar ke tempat jauh-jauh, nggak banyak ngomong, dan terima duitnya juga lebih banyak. Aduh. Tapi itu belum cukup gila. Ada yang lebih gila lagi. Kayak gimana? Saat mereka bertemu dengan bintang tamu kita. Nanti abis yang satu ini masih di Bule Gila.